Baru dibeli eh dekat Aeon. Kita kaki ada kaki botol. Telur, mustard, ada apa ni? Kimchi apa ni? Kimchi tu bau macam celaka. Tak boleh bau dia. Benda sebenarnya. Jadi dia begini, gamenya sangat mudah sekali. Norin ada 6 soalan yang Norin akan berikan kepada setiap seorang ahli Flow 88. Okey lah, suka hati akulah, aku nak pilih dia jawab ke. Okey? Nak pilih dia jawab ke, dia jawab ke. Kalau orang salah, orang kena denda. Tapi yang jawab dengan betul, mereka dibenarkan untuk pilih satu ke dua eh. Kita bagi dua lah. Yeah. Dua ingredient. Lepas tu yang betul lah dua ingredient. Satu je lah. Satu orang dua. Dua ke satu ni nak bagi? Dua. Baru kita. Minam terus. Come on. Kau jangan berbeda sangat. Jangan berbeda sangat eh. Soalan dia berkenaan apa? Masa aku cakap tadi lah ni random question, tapi macam Nuri tengok kat sini ada juga. Kamu ni ni SPM fail lah. Aku SPM tak, bila aku macam dah fail lah. Macam mana dapat baik lah. Bila aku dah fail, time tu aku tadi balik. Dia ni belagak ni. Kau jadi belagak. Aku geografi A2. Aku betul tu A2 tu. Kita ada plus minus. Satu-satunya A yang aku ada. Ada santan weh. Sabar je. Kau sabar je. Tapi make sure bukan aku yang minum lah. So ready kita ni soalan pertama ni. Okay ready. Soalan pertama ni Norin bagi chance lah kat tangan sampai tahu dia sebab dia orang viral eh. Donald Trump, memang tengah viral kan? Memang tengah viral lah. Okay. Tak, ni soalan apa? Norin baru sebut, Acoy, dah kat sini ke belum? Okay. Donald John Trump ialah... Tu Donald Trump! Eh, dulu aku boleh buat, sekarang pipi dia tebang tak boleh? Okay, Donald Trump ialah Presiden Amerika Syarikat yang ke-45. Ingatkan tadi Presiden Amerika Syarikat ke berapa? Dia yang ke-45. So, sebelum beliau menjadi Presiden... Dia berhentis! Bukan. Sabar. Bukan. Aku nak bagilah. Lebih kuranglah. Di mana beliau adalah seorang ahli perniagaan dan personaliti televisyen yang berhentis lah. Macam dia sebut tadi. Jadi, bilakah Donald Trump dilahirkan? Ya. Bilakah tarikh lahir? Bulan 8. Betul tak bulan 8? 37 Mei. Salah. Ni siapa jawab ni? Okay, Norin bagi hint sikit lah. Memang dia dah tua. Dia lahir pada 1946. Norin bagi tahun sebab tahun ni. Ya. Aku ingat. Oh, aku ajar. Tapi kau tahu tak? Sebab dia dekat-dekat dengan tarikh lahir aku. Dia lahir kau bila? Eh, aku 26 Jun. Dia aku rasa 22 Jun. Salah. 14 Jun. 1946. Betul! Meh, betul meh. Aku. Macam ni, pandai lah. Jarang aku tengok di pandai ni. Tak, kejap. Aku rasa kau benda-benda yang pelik-pelik. Kau kan dekat rumah dia aku. Aku ingat dia mesti apa kena mengenai Donald Trump dengan kau? Kalau gitaris aku boleh sabar lagi. Apa dia? Semalam aku tengok isteri. Bagi macam ni 5-5-5. Bagi macam mana kau boleh tahu tarikh lahir dia memang 14 Jun? Aku ingat nak tahu juga. Kita ni baik. So saya ada buat research sikit pasal ni. Saya nak buat tiga. Mungkin ada biodata dia, tarikh lahir, macam lagi kemana. Sebab viral lah kita pick. Thank you so much sebab pilih soalan. Okay, jadi Amir, awak pilih dua ingredient yang awak nak kita blend nanti. Kau jangan main. Mana aku dia tu. Bagi yang biasa-biasa dulu lah. Sabarlah. Bagilah pilih dulu. Dua sahaja. Yang ni je, Amir. Ni ambil. Ambil apa dia? Tak, ambil yang boleh minum lah. Ni ke jangan lah. Yang benda-benda aku tak boleh buat. Aku siap. Okay, aku ambil yang elok satu, yang tengok satu lah. Jangan. Bila je tak ada telur, kita ada yang elok, yang elok lah, kami elok. Apple. Okay, apple sekejap. Lagi satu. Elok. Jangan masuk bukit, apple. Aston. Soalan kedua ni pasal bola. Michael Jeffrey Jordan. Dia siapa? Itu. Basketball. Bola. Itu bola telanjang. Bola telanjang. Bola juga. Dia betul lah. Dia sebut bola. Bola juga. Mana agaklah. Itu ni semua bola tanjaman. Aku nak baikkan bola sepak. Takkan bola. Michael Jeffrey Jordan dilahirkan pada 17 Februari. Bagi aku pula aja. Okey dah. 17 Februari 1993. Dan dia juga dikenali sebagai MJ. MJ sen. Michael Jordan. Yelah, Michael Jordan lah. MJ. Origin. Okey, ada lagi statement. Dan MJ juga merupakan bekas pemain bola keranjang dari Amerika Syarikat. Wuih, soalan dia. Okay, tak boleh
tahu ni apa. Berapakah saiz kasut Michael Jordan? 11. Aku ada baca. Macam aku 9.5 UK. 11. Tak. Aku baca itu kat Facebook orang share. Saiz apa? Michael Jordan, Yoming atau Yoming? Ni kan basketball juga. Ha, yang Chinese tu. Apa Shaq atau Shaq? Shaq yang paling besar saiz dia. Berapa saiz dia? 22 atau 23 Shaq. Sorry guys, aku terlepas sikit ni. Sebab aku tahu, sebab Michael Jordan yang buatkan tengah patah dia, kasut dia belah kanan lain, belah kiri lain. Betul. Okay, so apa jawapan dia? Kau jangan kau bingung dengan cermin mata kau tu baik kau jawab sekarang. Ya, aku boleh letak masa dalam ya. Belah kanan 13, belah kiri 13.5. Tera. Betul! Patutlah dia pakai baju macam ni. Nasilam! Tak benda sekarang, aku baru baca. I know she can Facebook. Tadi soalan muzik ke? Bola. Ni manalah aku tahu. Ini soalan random. Kau janganlah zalikan kau yang buat soalan tu. Bukan aku. Aku tukar baca aja. Dia ni saja dia nak kena dengan kita. Disebabkan Eric jawab betul. Eric kena pilih dua ingredient. Weh, soalan muzik aku boleh sabar lagi. Kau pilih yang lain, jangan pilih yang sama. Wei, satu yang boleh makan hari. Kau sedap, kau dah lepas. Dua-dua ni boleh. Kau ngajar wei, kau punya ingredient. Ini boleh putus kawan. Eric, ni ada. Tak ada wei. Wei, jangan wei. Dah. Wee. Bau dia. Sedap. Kalau nanti kan kalau tak banyak. Wee, bau wee. Sumpah wee. Bau dia kau ajar. Kau ni memang kau ajar. Kalau makan dengan nasi panas. Sekejap wee. Tutup wee. Tutup kan nasi panas. Ini nak makan dengan mustard. Kau cuba minum. Soalan yang ketiga. Okey, ini paling mudah lah. Semua lebuh raya di Malaysia mengamalkan dua sistem pembayaran tol, iaitu sistem terbuka dan juga sistem tertutup. Okey, itu statement dia. Soalan dia. Berapakah jumlah plaza tol yang terdapat di sepanjang lebuh raya plus? Saya tahu. 562. Banyak. Itu kau punya mimpi lah. Banyak. 75. Sikit lagi. 78. 65. Betul. Jadi soalan ni kau punya. Janganlah. Lik, sakit perut orang ni. Gunung Kinabalu. Saya tahu. Kau sabar, aku baru sebut Gunung Kinabalu. Sabarlah, relax. Gunung Kinabalu terletak di Saya. Kundasang, kau duduk Kelantan sekarang. Gunung Kinabalu kota Kinabalu lah. Okeylah. Kau kena pakai sabarlah. Sabar, itu statement. Sabar. Masih takut. Okey, Gunung Kinabalu terletak. Terletak. Pantai kau dah macam tinggal tu. Terletak di Sabah. Malaysia di mana merupakan puncak tertinggi di Malaysia lah, dan puncak tertinggi di Asia Tenggara. Soalan dia. Aku pun takut. Okey. Berapakah ketinggian Gunung Kinabalu? 5000 kaki. 5000 buka kaki. Aku tahu 5000 buka kaki. Aku tengok di sini geografi. Ni jawab. Terima kasih buka. Senyawa. Apa? Dia sama tinggi bagi 16,000 kaki. Kita lock dulu kau jawab apa? 15,000 kaki. 16. Apa laut? Akan jawab apa?
5.5 meter. Minta! Eh! Aku usia dah berapa meter? 4,000. Yeah! Eh, jap! Kita pakai kaki! Mana meter? Aku baca... Weh, kaki tu, kaki kan? Daki. Ah, dia meter! Tapi kau 5.5 meter. Kalau kau 9.5 meter, cikgu. Betul lah, jawab mana? Aku lah, antara 3 orang dia paling tepat. Kau jauh sangat ni melepaskan. Tak, tapi dia cakap berapa kaki? Aku cakap kaki weh. Kalau meter aku cakap 4,900. Dia tanya 15. Berapa ketinggian? Sepijiknya! Weh, sepijiknya! Weh, Kam, jangan teruk sangat lah Kam. Satu dah. Weh, Kam, kulit. Kau teruk lah Kam. Betul-betul berajal eh. Kena pilih layak. Aku pancit tadi kereta kau ni. Eh, bagilah yang mana-mana sikit aircraft kesian. Ya, okey. Sampai dia pilih pandang. Okey, kau lah. Aduh, sampai ke kimchi kamu ke santan. Betul pandang, padang. Okey, soalan seterusnya ni dia berkait dengan soalan tadi. Weh, basuh dulu. Weh, mana dia telah basuh? Ini kalau kau minum setiap pagi. Weh, ni ayat kampung weh. Siapa nama pendaki pertama Gunung Kinabalu? Ni dah lama dah ni, tahun 1858. Baik, kau cakap tanggang kan? Sekejap, aku cari Gunung Kinabalu. Yes. Eh, tak first one, bukan orang kita. Gunung Coronation. Dutch. Dutch. Okay, aku bagi nama depan lah, Sir. Sir Riot! Sir Riot Pedal! Sir Graham Rumble! Sir Hafiz! Serius. Okay, so aduh. Jadi saya baru telah diberitahu di mana kalau mereka tidak dapat menjawab soalan tadi yang Nuri tanya pasal Gunung Kinabalu tu, yang pemenang tadi mereka boleh tambah lagi dua ingredient dekat. Tuna. Wait. Sebab kita ada lagi satu soalan saja ni adalah peluang untuk air dengan acuan jawab supaya orang tak minum air lah. Gunung Everest merupakan gunung yang tertinggi di dunia. Betul? Dan ketinggiannya adalah setinggi 8,850 meter. Ini statement dia lah. Dan Gunung Everest terletak di Banjaran Gunung Himalaya. Soalan dia. Wow. Ini tu tertinggi di dunia tau. Okay, ya? Apakah gunung yang paling tinggi di alam semesta? Kalau tanya aku pun kiamat, aku tak tahu jawapan. Gunung Daik bercabang 3. Okay, jom, kita pilih tu. Yang tadi gunung tertinggi di dunia ni di alam semesta. Oh, itu di dekat ada lokal lah. Buah bumi. Aku bu. Okey, bagi Hina, nama gunung tu dia tak ada gunung. Apa gunung tak disebut sebagai gunung? Nah, nama dia memang tak ada gunung. Sebab dia bukan dekat dalam bumi, dia dekat dari gaya berdekatan bumi. Ah, hey, kau tengok apa? Tak acis. Cepat. Wah, kau lebih-lebih ni. Apa? Tak ingin untuk makan sendiri. Olam. Dia start daripada O. Ah, betul lah, Ohom. Ojom. Okom. Olam. Orlando Bloom. Tapi itu nama pelakon. Dia ada dua patah perkataan. O-O, Jeng. O-Z. O-T. Okey. Oleh. Oh. Bagi lagi satu hint. Nama kamera yang apa? Olympus. Huawei. Aku sebut Olympus. Aku sebut dia Olympus. Dia ada dua kata-kata. Olympus apa? Optimus Prime. Olympus Fallen. 10. Olympus. 9. Olympus. 8. Olympus mak kau. Olympus yang Fallen. 5. Mana dia punya plan? 4, 3, 2, 1. Saya! Olympus tu dah. Olympus Mons! Aku dah nampak. Tak ada. Olympus Mons. Aku tak nak minum. Olympus balikkan tu. Jawapan dia adalah Olympus Mons. Okay, jadi dengan ini. Makan dulu. Buat lebih indah. Air dan juga acoy akan didenda untuk minum air blender. Weh, aku sakit perut tau. Aku tak cakap, aku dah recording lagi. Kau mana boleh bagi aku macam ni? Weh, aku ada surat doktor tau. Aku saman kau. Aku tak tahu. Weh, bau. Orang nak slide? Tak, kalah nak slide kah?
Jadi ingredient. Mampus kau, meletup. Meletup. Okey, jadi inilah dia hasil. Weh, kau orang sumpah dia dengan letak tunang kau ingat aku kucing apa? Tak ada kau letak tadi aku nampak. So ini adalah dia. Jadi Norin akan tuang kepada ke cawan ni dan orang kena minum minimum separuh cawan lah. Woi! Okey, Acoy nanti dulu hasilnya bersebelahan dengan air di bahagian depan. Dari apa ni? Ini apa? Nah, air. Jadi inilah dia. Air dan juga Acoy harus menghabiskan air tersebut. Producer kita dia yang mencadangkan semua ni. Zalika pun kena juga. Kau dah rasa macam tu je, relax je kau ni. Okey. Eh, girl power go. Tak, aku mat. Eh, mana pakai lidah? Okay. Sama-sama.